Halo guys, kembali lagi bersama saya Aden Ramadan. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan game Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan game Resident Evil Revelation. Kita langsung mulai aja gamenya. Udah lama nih guys, saya nggak lanjut Resident Evil ya. Sekarang udah episode 4, A Nightmare Revisite. Oke, kita continue saja ya. Kalau tidak salah di episode kemarin itu kita berhasil masuki ruangan Prenedet, entah ruangan apa ya. Oh, ini bisa di skip, saya baru tahu cuy. Ruangan apa yang di situ ada si ini Raymond. Securiga sama Raymond ini seorang pengkhianat. Persen ada yang komen. Bisa skip gak? Nah, bisa. Ada yang komen ini, guys. Apa? Tentang spoilernya. Jim, look at this. The whole ship's out of power. The ship's running on emergency power. But the comm system needs the main power. We need to bring the engine room back online. That won't be easy. Aduh, agak lupa saya guys, episode kemarin itu kayak gimana ya? Tadi video klip tadi itu udah belum ya di episode kemarin? Skip coy. Aduh. Oh ini. The communication system has been destroyed too. Oh. Gara-gara si Raymond itu ya, kampret. Maunya apa sih Raymond itu? Kita harus kemana nih? Peter, kita harus kemana? Itu senjata rifle nggak ada lagi, ini pelurunya mah ada. Woi, mahal nih. Nah, ayo cepat, kita pergi dari sini. Dan katanya ada yang komen kalau tidak salah ya, Resident Evil Revelation ini dari pertama, dari awal sampai akhir itu di kapal aja, nggak pindah-pindah. Jadi kita itu emang benar-benar pure terjebak di sini ya. Peluru saya habis coy, bekas lawan raja. Untung shotgun masih banyak. Oh, ini dia. Raymond. Take it. Might need it. Ngapain nih? Like you said, turning on the power won't be easy. Coba di-scan, kamu zombie bukan sih, ha? Huh? Wih, ada apa kan? Kamu zombie bukan, ha? Huh? Oh, ngeselin anjir. Iron Anchor Key. Oke. Terima kasih ya buat that key will get you through the casino. Apa tadi? Iya, udah tahu. First Entry Hall, sudah tahu. Woi, apa ini? Ah, ini buat upgrade senjata. Ya. Jadi kotak itu ya, kotak entah apa lupa namanya, itu buat upgrade senjata, guys. Saya sudah tahu, ada yang komen tadi ya, thank you banget sih. Siapa ya? Sahril, kalau tidak salah. Anda benar-benar berjasa, cuy. Kamu tuh emang sesepuh Resident Evil kayaknya ya. Nih, Fire Red nih. Woi. Fire Red itu nanti nembaknya jadi branded kayak gini nih. Mana? Fire Red. Itu Fire Red, cuy. Nice banget kan? Should we look for this Rachel woman? Oh, di belakang sini. Oke. Jadi di sini kasinonya. Apa yang dibacanya? Casino. Oke. Seperti apakah kasino ini ya? Tentu saja seperti tempat judi ya. Pakai nanya lagi kamu ini, dan kasino ya tempat berjudi. Tempat main koprok. Gambler. Apakah kita akan menemukan sosok zombie yang mengerikan di sini? Saya tidak tahu, guys. Saya sebelumnya belum pernah main game ini. First time.
Setelah itu main Resident Evil ya, cuma Resident Evil 4. Oh. Waduh, kasinonya gelap. Sudah ditutup. Lumayan, ini benar-benar mengerikan. Lalu kita teliti dulu nih. Ada ikan. The power out. Oh, itu. Bagaimana caranya? Sebenarnya mah gampang sih, tinggal nyemplung aja ke airnya kan bersih. Terus ngambil. Tapi dibikin pusing sama Anda. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Oh, ini dia darah. Nice. Dapat 3 darah. Nice. Saya exploring dulu guys ya. Siapa tahu nemu ini. Gak bisa kan? Iya tahu. Ah, ini apa nih? Siapa tahu nemu item-item yang bisa kita ambil. Casino staff report. Laporan. I find a refund of the VIP room. Bla bla bla. Dibacalah, takut penting. Casino staff laporan kasino ya. I find it. Anjir. Ya Allah. Kaget cuk, jatuh lightningnya. Lampunya redup kayaknya guys. Kayaknya saya harus beli lighting baru ini. Aduh. Jatuh tadi cuk. Jadi sini kayaknya bakal rusak deh nanti ya green screennya ini, editannya. Agak sedikit ada bercak-bercak hitamnya. Sudahlah ya. Yang terjadi biarlah terjadi. Yang berlalu biarlah berlalu. Kita lanjut aja Resident Evil-nya. Kita fokus ke lantai bawah. Ini pintu kah? Oh. Pick up handgun ammo case. Wow, apa? Ini kah? Oh iya. Udahlah. Tak payah lah, susah. Kita langsung ke not open, oke. Kita langsung ke bawah. Oh, ke atas. Anjay. Tidak boleh ya, tidak boleh ini. Tapi harus saya cek dulu nih, walaupun tidak boleh ya. Please use coin. Oh, lama. Saya tidak ada coin. Oh, ini. Oh, ini dia nyala. GG banget ya tombol powernya di sini cuy, di luar. It's a luxury ship. They have things like casinos. Yes, dan sepertinya sekarang ini bisa kita ambil ya. Oh, bisa kita pencet ya. Oke. Holy shit. It's been infected. Watch out. Oh my god, man. Iya. Ini seperti yang di video. Kau tidak layak untuk hidup. Ini ikan apa? Anda tidak layak untuk hidup, bro. Anda tidak layak untuk hidup. Woi. Anjir. Reload. Anda tidak layak untuk hidup. Gitu pun, ah? Oh, enggak bisa di-scan, cuy. Oh. Masih hidup. Kamu nebak apa sih? Hah? Tak guna kau. Wih. Finally quieted. Down a little. Finally coin. Oi, oh, tadi itu koin, coy, yang di sini. Bukan buat ini. Oke. Nih ya, ini koin. Ngapain saya tadi? Asal pencet aja tadi. Sorry guys. Ya, ini dia. Another coin. Oke, tadi ya. Kemana? Main judi. Oh iya benar. Thank you.
Aduh, masa dapatnya ini aja nggak paham saya main judi ini, guys. Aduh, suci saya. Oh Allah the Almighty. Stay halal ya. Keep it halal, brother. Ini kayaknya mesin kasinonya rusak deh, cuman beberapa doang yang bisa kita akses. Ini tanpa koin, mantap. Dapatnya ini aja. Anjay. Keep it halal, brother. Keep it halal. Nice banget sih. Oh, ruangan ini pakai koin bukan? Ah, enggak bisa ya ruangan itu mah bukan pakai koin. Ini nih pakai koin. Ayo coba coba. Iya, tahu. Ampun dah. Harus berapa? Segini aja ya. Harus berapa? Saya kasih semua nah. What the hell, bro? Harus berapa koin? Oh, ini ada mesin kesin lagi. Kayaknya kita emang harus ngejudi sampai benar-benar kaya ya. Alamak. Oh, udah selesai. Enggak bisa. Oh, kayaknya harus 100. Nah, kayaknya harus kayak gini deh. Sampai 100 koin pas. What the hell? Please guys, ini suruh apa? Saya enggak ngerti. Ampun. Harus sampai berapa gram ini koinnya, coy? Udah semua saya taruh. Oke, kenapa masih nggak bisa? Emangnya apa sih? Apa sih? Ya sudah, I know. A few moments later. Alamak. Baru ini penting kan? You have to hit the price weight 107 gram. Dari tadi, ya Allah, ternyata catatan itu penting ya. Aduh, 170 gram nih, 170 gram lagi 107. Oh, nah, 107. Finally guys, setelah saya berputar-putar, anjir ini berapa menit cuy? Aduh, 20 menit muter-muter guys. Buset, bodoh kali lah saya ini ya main game ini. Aduh, gila sekarang harus apa? Oh, ini masuk ke bawah tapi saya mau upgrade dulu ya. Aduh gak paham ini. Ini ambil apa ini? Aduh, 20 menit. Gak bisa. Ini ada CCTV ya. Ini juga gak bisa lagi. Langsung ke bawah aja. Ujir, jauh banget cuk lo lompatnya. Macam biasa Resident Evil kayak gini. Gila guys, gila ya. 20 menit cuma buat muter-muter di kasino. Aduh, ini di scan nih. Macam mana pula bisa kayak gini? Apa-apa itu dibaca ya. Oke, penting ya, membaca itu penting. Lain kali saya bakal ngebaca ya kalau ada note-note kayak gitu ya. Siapa tahu ada petunjuk. Pantas aja cuy, saya bingung kok ini nggak bisa gitu koinnya. Ternyata disuruh 107 gram ya, nggak semuanya langsung bisa ditaruh di situ koinnya. Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Oke. Okay. Use the lift. Hope it still works. We
Wih, buru-buru aja kamu ini. Mak, dari mana itu? Salah ya. Kamu enggak bisa mencet sendiri ta. Oh, no responses. Oh, iya barengan, barengan. Nah, gitu ya. The key's gone. Not. I'll look around for it. Okay. I'll check around here. See if it turns up. Radio me if you find it. Aduh. First key. Sini ya. Oh, Mbak, ini di sumpah ini kapalnya mewah banget, coy. Ada ruangan-ruangan kayak gini ya, gila. Oh, ini kita kesini. Wih, obeng dari pertama itu masih disimpan aja. Berguna juga rupanya ya. Nice, 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 nice. Wih, ini lebih sulit lagi nih. A few moments later. Nice, nice, nice. Sangat cerdas ya. Oke. Okay. Calm down, bro. Mari kita bermain fokus dengan fokus ya. Semua detail-detail kayak catatan itu apa petunjuk kita baca ya. Jangan di skip. Jangan malas. Nanti kita di. Wait. Didn't Raymond say his partner was in the bilge? Jangan. That means Rachel or whoever has the key. We just have to find her. I think I might have an idea. Oh, ini ruangan pertama kah? That corpse you ran into earlier. Oh iya. I just pray it wasn't her. Ini ruangan pertama saya, guys. Oh iya, Mbak, musuhnya juga udah berubah sekarang, Mbak ya. Udah lebih gay. Aduh, udah nge-lag. Ayo maju sini. Saya sudah bisa ngindar. Hah, maju sini. Mak. Ganti shotgun dulu. Hei, Mak Jam. Hei, Mak. I still working matamu. Ya, saya sudah jago. Jangan pernah meremehkan saya sekarang ya. Oke, sekarang kemana lagi? Ini favorite. Adakah yang bisa saya ambil? Pelit, anjir. Ruang pertama. Welcome, welcome, welcome. Oh, Mak. Oh, Mak. Oh, Mak. Oh, Mak. Anjir, ngesot. Aduh, duh, duh, duh. Bisa ngesot juga nih orang. Anjir, bisa ngesot, cok. Bisa ngesot, guys, ternyata ya. Oh, ma, tapi sekarang saya sudah jago. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Ini bisa nggak nih? Saya sudah punya koin soalnya. Yeah, there's still power here. Tapi saya mau beli minum, cuy. Aduh, kamu nggak haus apa, Jill? Mbak Jill ini, oh salah, salah guys, salah. Sorry, sorry, sorry. Eh, situ benar, benar. Mbak Jill ini yang nggak mau minum apa? Hah? Kamu ini saya tawarkan minum juga ya. Haus kan, haus. Anda ini tidak reti kata haus kan? Oh, ini tempat kita pertama ya. Oh, ayo telepon. Nice. Shotgun. Oke, gak bisa. Oh, ini dia. There we go. Eh, salah, salah, salah. Eh, benar, benar. Sorry, sorry. Sini kau rupanya ya. Balik lagi ke tempat pertama. Kemana nih? Karena saya udah dap. Oh, Mak. Woi. Mari sini kau. Mari sini kau. Mari sini kau. Ayo cepat cepat. Oh, Mak. GG Gaming.
Aduh, sebelahnya. Oi, sabar, 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 sabar. Pakai pisau. Astagfirullah, banyak style. Sorry, sorry, sorry. This is my skill yang sebenarnya, guys. Ini adalah skillku. Jika kalian ingin bermain dengan jago ya, jika kalian ingin melihat gaming pro gamer gamers itu, inilah guys yang kalian mau. The real gaming. The real pro game. Oh, di scan dulu, lupa. Kita scan. Siapa tahu ada barang-barang yang bisa scan, jadi bisa. Oh, ini dia. Dua sekali. Ah. Nice shotgun. Udah diambilin cuy, nggak bisa. Takut ada yang bisa di scan. Ingat, selalu teliti di setiap. Anjir. Dua kali tembak. Shotgun saya udah benar-benar luar biasa, guys. Sudah 30 menit berlalu. Sudah 30 menit berlalu ya di sini Maya. Karena saya udah ketinggalan jauh banget ini. Ketinggalan jauh lagi. Apa sih maksudnya? Saya udah main lama sebenarnya, guys ya. Cuma nanti pasti bakal di-cut ya pas bagian kasino yang muter-muternya itu, karena saya enggak mau kalian nontonnya boring, guys. Saya akan sebisa mungkin membuat gameplay yang menarik untuk ditonton supaya kalian tidak bosan. Nah, di sini. Uish, SMG. Darah penuh isi. Ada SMG rupanya. Oh, ini apa? Yes, tapi saya pengen ganti senjata apa ya? Nanti dulu. Ini ke. Oke. Okay. Ini senjata apa ini? Coba kita ada ini kan. Wah, oh, benar. Wih. Nanti dulu coy, ininya di ini dulu nih. Di remove dulu ya. Nah. Senjata apa? Ini nge-remove, oh F2 remove. Nah, kita pindahkan ke senjata SMG. Salah. Oh, damage. Enggak bisa burst ya karena emang SMG ini udah burst. Jadi kita pakai ke sini burstnya. Mam. Mantap jiwa. Oh, SMG. Kita simpen dulu untuk nanti SMG mah santai ya. Nice shot SMG. Wah, anjir. Kita lihat dulu keluar. But there are cool draft coming. Ada suara. Ada suara seorang wanita. Sase katanya. Apakah cewek yang tadi mati itu? Ingat gak guys di episode pertama cewek yang dibanting di sini? Oh man, beneran dong. Okay. It was around here. Beneran dong cewek yang ini. Okay, saving. Untuk nextnya, oh mayat ceweknya nggak ada. Sih, mayat ceweknya nggak ada. Oke, guys, sampai sini saja episode Resident Evil Revelation kali ini. Dan untuk mengambil kunci itu ya, kita di next episode saja. Supaya kalian penasaran seperti apa musuh yang akan datang. Nah, menurut saya sih, ini jadi zombie ya. Si cewek ini bakal ada boss fight kayaknya di next episode, oke? Jadi tungguin aja ya buat kalian yang belum subscribe dulu. Like jika kalian suka, nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya, oke? Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, dan yang udah subscribe juga terima kasih banyak. Saya Adan Ramadan. Sign out.